Kali ini silahkan nanti Mas Faiz dan Mbak Elsa ya, Kapita Tim Rose ya, sering-sering salah Primorse ya, karena ada Primorse ya, untuk menyampaikan capaian-capaian apa yang sudah dikerjakan selama ini, produknya apa, dan mungkin beberapa kendala, sehingga nanti di saat apa Pak, simulasi penelitian itu ada progres yang lebih ya, karena ini adalah semak antara itu memang masalah antara proposal dengan final seminarnya ya, kurang lebih 10 menit ya. Oke, monggo. Jika ada PPT bisa di share ke saya dan nanti akan saya share ke Pak Amir. Silakan nanti ini kan pengembangan Brazil Android ya, nanti mungkin bisa didemukan ya, kalau memang sudah jadi atau apa masih dalam tahap developing gitu, nanti bisa di monggo monggo Mbak, siapa dulu mulai? Monggo Mbak Elsa. Oke, siap. Saya kirimkan lagi ke Pak Angga. Tidak baca. Kalau buka acara, nanti siapa di sini? Ini pakai berita acara tuh ya? Anda ya wes nanti nyusul enggak apa-apa. Sekarang action dulu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Irwan dan juga Pak Angga selaku reviewer pada seminar hari ini. Di sini saya perwakilan dari kelompok kami yang bernama saya Elsa Tunroso, yang beranggotakan Muhammad Faiz Nurfala, Muhammad Iqbal Rifki, dan juga Bapak Taufik Satria Budi. Kemudian untuk langkah ke hasil ya, progres dari penelitian kami, yang pertama kami melakukan revisi dari seminar proposal yang telah kami lakukan sebelumnya. Di situ kan kami mendapatkan masukan untuk judulnya ya Pak. Nah, telah kami ganti yaitu judul yang baru itu pengembangan Bruce Android Apps berbasis EndpointEthnogym sebagai metode pembelajaran matematika pada materi pengumpulan silabus. Nah, kemudian pada proses penelitian kami yang pertama yaitu pengembangan produk sesuai desain kami, yaitu kami pertama kami melakukan analisis terlebih dahulu tentang permasalahan pada materi pengumpulan hasil lempung, yaitu terdapat permasalahan pada visualisasi pengumpulan tersebut. Kemudian kami mendesain sebuah aplikasi Bruce Lee dengan platform PowerPoint dan Ice Nine. Aplikasi ini berbasis Android dan juga hologram augmented reality. Kemudian pada pengembangan aplikasi ini, kami mengembangkan aplikasi ini yang di dalamnya terdapat materi dan juga latihan soal, yang kemudian kami validasi kepada ahli dan juga guru, yaitu Bapak Samsir dan Bu Eli yang PS2. Kemudian kami mendapatkan masukan sebelum melakukan implementasi. Kemudian setelah itu kami melakukan implementasi di MTS 2 Malang. Nah, dari MTS-nya Sita. Pada implementasi tersebut kami mengetahui secara langsung respon siswa dalam menggunakan aplikasi kami. Lalu setelah itu kami melakukan evaluasi dengan memberikan angka respon kepada siswa dan juga pretest dan posttest. Pada hasilnya ya, pada angka respon tersebut aplikasi kami itu mendapatkan respon positif 80% dan juga pada pretest dan posttest itu mengalami kenaikan sebesar 47%. Kemudian ini kan rencana kami dari awal itu kan akan mengimplementasikannya ke dinas sekolah.
MTS Gamala, MTS Kota Batu, dan juga MTS Tiga Malang. Yeah. Namun yang MTS Kota Batu dan MTS Tiga Malang itu belum kami lakukan. Rencananya kami akan melakukan validasi lagi ke satu ahli. Kemudian setelah itu, setelah sudah kami layak lebih baik lagi, akan kami implementasikan ke MTS Batu dan MTS Tiga Malang. Berarti waktu di implementasi di MTS Dua Malang itu belum tervalidasi ya, tapi hasilnya masih gimana secara kuantitatif? Kenapa perlu divalidasi lagi? Yang kami rasakan saat ini memang bahwa terdapat beberapa kendala masih ada kekurangan dan juga sedang kami merasa terlalu melakukan pengisian yang tidak boleh sebelum kami mengimplementasikan ke subjek lain. Semangat continuous improvement itu ya. Padahal biasanya kalau mau dilakukan kan dipastikan valid gitu kan. Kalau sudah dianggap valid ya berarti kan dianggap itu valid. Jadi tidak perlu divalidasi lagi. Kalau dalam perspektif selama ini kan gitu Mas. Kalau Mas sudah dikatakan valid ya sudah dilaksanakan aja. Tapi kenapa mungkin perlu divalidasi lagi, itu mungkin yang diberikan catatan. Dicatatan mungkin skor secara ini dan peneliti ingin meningkatkan hasil validasi. Memang valid tapi skornya mungkin perlu diberi tambahan secara kuantitatif, secara by data gitu. Supaya kenapa itu kok sudah dikatakan valid implementasi kan ya, terus baru divalidasi lagi satu kali data lagi dengan konten apa, dengan aspek yang sama ini. Saya kira nanti perlu ditambahkan kenapa kok apa reasonnya ini perlu divalidasi lagi. Ternyata berikan saran-saran mungkin bisa yang oke Mbak, lanjut. Kemudian kami juga telah melakukan publikasi Mbak terkait penelitian kami di MTS 2. Oke. Sudah praktis berarti kan? Sampun. Oh, sudah. Oke. Nah rencananya kalau kami melakukan implementasi lagi di MTS Kota Batu dan MTS Tiga Malang, kami akan melakukan publikasi lagi. Oke, dengan apa? Maksudnya dengan apa? Pencirinya apa? Kenapa publikasi lagi berarti? Pada publikasi yang akan kami lakukan ini tuh fokus ke pengembangannya Pak, fokus ke aplikasinya. Kalau yang kemarin itu ada apa, kami fokus ke materinya, ke konten materinya, bukan ke aplikasinya. Oke, mungkin bisa nambahkan Mas Faiz, nggak apa-apa. Kita bacain dari ya, langsung saja ya, kita diskusi gitu, santai. Yang publikasi kemarin itu simpan di kami itu memadukan antara aplikasi kami dengan media etnologi matematika itu dengan media inklai. Jadi kami itu juga kita juga buat seperti banner itu yang untuk media inklainya yang kota-kota itu, dan kita implementasikan aplikasi kita dengan itu, kita jadikan satu gitu. Mungkin gini ya, saya penasaran dengan medianya, bisa ditunjukkan saat implementasi mungkin videonya waktu itu. Video saat itu kalau kegunaan kalau misalkan di bagus Mas. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. Ini baru hidup ya. Jadi riset kamu sekarang ini memang apa ya, dampak apa ya? Bukan menjadi tagihan tapi taruh di YouTube itu ketika konfirmasi ini kan bagus ya. Ini Pak, jadi ini. Dari kotak-kotak itu ada soalnya, nanti soalnya itu juga tertera di aplikasi kami itu. Jadi nanti dimasukkan. Nanti dia kalau sudah di kotak satu sudah dapat menjawab, jadi dia itu cepet-cepet gitu. Ya naik level ke kotak. Dia soalnya ada di mana? Di aplikasi. Di aplikasi. Aplikasinya di HP, jadi dia tiap kelompok itu ada HP. Berarti setiap kelompok diberi bawa HP satu gitu ya, minimal ya. Atis ya. Kita bersama dengan semua lainnya untuk memperkulikan. Oke. Berarti kan at least minimal itu satu kelompok satu kan ya. Kan gak harus semua Pak, karena mungkin paling kolaborasi itu kan butuh ada yang namanya leader gitu kan. Sifoni ya, jadi kan ada bagian bawah ini kan gitu ya.
Dan kalau main dia kan nggak mungkin ya Mas yang bawa HP semua ya. Nampaknya ya. Kalau main gini kan nggak nampaknya nggak semua, jadi harus ada ini mungkin ya. Cara teknis itu mungkin perlu ditambahkan. Jadi secara teknik apa rule-nya itu siapa yang boleh bawa HP dan sehingga jelas SOP-nya. Karena kalau nanti ini masukkan saja. Karena kalau siapapun bawa HP, kalau gini kan berarti nggak jelas. Mungkin itu ada leader, ada apa. Ini juga bagus untuk namanya collaborative learning ya. Ya nanti ke depan bisa satu lagi mungkin artikel kalau nanti Anda publis itu nanti bisa mengangkat isu sebagai karakter apa collaborative learning. Ya itu juga mengakomodasi P5 ya Mas ya. Profil pelajar Pancasila namanya itu juga terakomodasi dalam collaborative learning. Bagus itu kalau di ulangnya tahunal diri itu juga bagus ya. Bagus ini saya kira. Nah, SOP-nya itu yang perlu didetailkan. Kemarin siapa berperan apa, siapa melakukan apa itu kan. Jadi jelas who-nya siapa, what-nya apa. Terus ada apresiasi nggak? Ada apresiasi? Apresiasi ke kelompoknya juga ada. Jadi kami oke, bagus sekali. Juara 1, juara 2, juara 3. Jadi yang paling cepat itu nanti. Oke, yang paling banyak dapat. Oke, dari saya mungkin itu nanti mengalir kerjaan sekarang dari ya. Mas Angga ya. Terima kasih ya. Ini sebenarnya saya dari tadi sudah ngempet nih. Oke, monggo Mas. Saya takut kehabisan waktu gitu ya. Karena ini dari sudut pandang orang yang berkecimuk di dalam dunia kualitatif ini gatel banget gitu kan ya. Baiklah, kita mulai di cover dulu ya. Yang paling kasat mata, jadi kita ini menghindari kesalahan-kesalahan yang sifatnya kasat mata dan itu tidak terbantahkan. Ini sulit untuk ngeles gitu kan. Nah, ini jadi reviewer biasanya itu kalau sudah lihat dari pertama itu udah ada satu kesalahan yang tidak bisa terbantahkan, dia itu kemudian gampang aja ini mematahkan argumen-argumen dari peneliti. Seperti di cover ini, sebagaimana jurus pertama seorang reviewer itu yang paling gampang adalah masalah cover. Jadi misalnya logo ini ya. Logo ini sebenarnya bukan logonya kelompoknya Ainsan, tapi logonya program studi atau FITK kan begitu. Jadi peletakan logonya itu di bawahnya ini. Ini bukan logo kamu. Jadi disusun oleh di atas kan gitu. Nah, itu normalnya seperti itu. Saya nggak tahu misalnya seperti ini ya, Bruce Lee bacanya gimana? Bruce Lee? Bruce Lee itu media pembelajaran. Nah, diulang kembali di sebagai media pembelajaran. Ini namanya redundant. Mengapa? Yang sebenarnya pesannya sama antara Bruce Lee dan pembelajaran teman-teman itu diulang kembali dalam satu judul. Mengapa peneliti kemudian mengambil sikap seperti itu? Toh pada dasarnya ketika menggunakan pengembangan media pembelajaran Busler itu sudah selesai gitu. Tapi mengapa kemudian meneliti mengulang kembali, mendefinisikan kembali Busler gitu. Nah. Jadi dalam kacamata orang kualitatif ya, sebuah penelitian itu minimal melibatkan dua variabel. Dua variabel itu satunya bersifat objek formal, satunya bersifat objek material. Ya. Mari kita kupas ya sebagai pembelajaran. Makanya tadi ini jadi biar semakin kaya. Suatu saat ketika sampean ingin menjadi penelitian kualitatif biar tahu kenapa kualitatif seperti itu. Jadi objek formal itu konsep yang kita tawarkan dalam penelitian. Ya, konsepnya. Nah, objek material itu fenomena yang kita teliti. Jadi persoalan pembelajaran matematika Bruce Android ini ditawarkan, diselesaikan dengan solusi apa? Nah, sudah ketemu nih, oh saya punya konsep tentang media Bruce Android Pak. Tapi objek materialnya apa? Apa bedanya akreditasi sama penelitian? Tahu nggak bedanya? Kalau akreditasi itu yang ditulis yang baik-baik saja. Kalau ditulis yang buruk-buruk nilainya jelek. Kalau penelitian justru sebaliknya.
ya ditulis masalah semua. Kalau ditulis baik, apa yang diteliti sudah baik kok diteliti ya. Beda ya. Maka harus mengandung sebuah persoalan. Persoalan di sini. Saya tidak menangkap apa problemnya di sini. Ya. Ya, dijelaskan ya penggunaan browser Android pada materi bangun ruang. Aku lu cerita menurut. Nah kan kemudian so what gitu loh, kalau orang kualitatif kan so what gitu loh bro, mau ngapain lo? Katanya lapo terus kan? Lah sungguh lo katanya lapo. Oh misalnya Android ini saya ingin menyelesaikan persoalan tentang misalnya ya, saya nggak tahu mungkin kecepatan berpikir yang lambat dari siswa dalam persoalan materi bangun ruang, gitu kan? Atau mungkin dia daya tangkap atau apa kemudian kesulitan belajar atau apa lah itu kan nampak. Nah, sini saya tidak tahu konstruksi judul di penelitian matematika apakah seperti itu sama dengan kualitatif atau tidak. Tapi ini sebagai second opinion kan dapat kedua. Ya, gitu ya. Nah, terus yang paling kedua sekarang saya tanya ya. Ini terkait dengan administrasi penelitian. Nah, sekarang job desk masing-masing petugas di sini siapa aja? Kamu kan Alisa. Job desk-nya apa? Pekerjaan kamu di kontribusi seminar antara ini apa? Lah iya, ketua itu jabatan. Job desk-nya itu apa? Yang sedang kamu lakukan di sini apa? Menyusun, apalagi? Menyusun toh, menyusun itu dalam arti mengetik, ngeprint, apa ya apa? Presentasi? Apa ya apa? Saya ingin tahu peta masing-masing anggota ini aktivitasnya apa di kelompok ini? Maknanya penyusun apa? Duit itu apa ya apa? Menjadikan satu gitu. Ya, berarti bagian ngeprint, administrasi penelitian terus apa lagi? Presentasi. Berarti enggak maca buku. Maca bukunya enggak? Mencari pakai chat GPT enggak? Enggak. Oke. Sekarang tugasnya Faiz Nurfala apa? Oh, bagian Analisis. Berarti awak mengurusi media nih, awak mengurusi ngeprint. Tugasnya Iqbal apa? Konten ini dalamnya isinya. Sing kerjakan seperti berdua. Oh, berdua. Oke, berarti semuanya kan kerja kan, tidak hanya titip nama kan. Biar jelas itu maksud saya, Mas. Cek hitung-hitungan duit bagi-bagiannya itu jelas. Aku 8 juta itu untuk omahen ngono. Siap-siap. Jadi seperti itulah dapurannya penelitian itu. Ya, maka kemudian saya tidak apsa atau kalau menanyakan peralaman ini kan orangnya nggak ada, ya kan? Mau tugas kamu ngeprint. Padahal sebenarnya ini sangat seperti ini misalnya di rumusan masalah ini sangat mengganggu sekali di watak seorang peneliti kualitatif itu sangat mengganggu. Ya, karena sebenarnya mahkotanya penelitian itu di rumusan masalah. Ya. Seperti ini misalnya. Bagaimana validitas dan usability media plus? Ini saya tanya apa ini? Ini dengan judulnya gimana? So what gitu loh ini coba. Bagaimana? Aku nggak ngerti ini ya. Ini kan di Wikipedia sudah selesai gitu kan? Ngapain diteliti? Ngapain ditanyakan coba? Bagaimana validitas dan use? Coba di. Bisa disampaikan. Ayo kok konstruksi berpikirnya. Kan harus konsisten judul sama pertanyaan penelitian ya. Misalnya kalau orang penelitian itu menyusun pertanyaan penelitian terdiri dari tiga aspek. Satu terkait dengan deskripsi, bagaimana proses pengembangan ya khususnya Android dari mulai dia mendesain, mengeksekusi, memodifikasi sampai wujudlah barang media itu. Nah, itu kronologis, deskriptif ya. Kemudian kritis misalnya ya, analisis faktor penghambat kekurangannya apa dan sebagainya, situasi lingkungan seperti apa ya. Kemudian implikatif ya, efeknya apa maksudnya, efektivitas dan sebagainya. Nah ini terpotong ini, cuma satu variabel. Misalnya kamu, saya butuh penelitian nggak misalnya, nama kamu Alma Sabita? Ailsa. Ya, menurut saya sudah selesai kan, sama dengan ini kan. Bagaimana validitas? Valid. Selesai semua gitu loh. Nah. Jadi harus bisa merasakan feel dari pertanyaan penelitian. Nah ini mumpung masih pembibitan kan ya, ini kalau sudah nyusun skripsi udah canggih gini kan.
Karena sebenarnya kuncinya semua ini ya di pertanyaan penelitian ini. Jadi ada problem question, ada research question. Problem questionnya seperti ini ya. Misalnya ini juga terlalu jauh logikanya ya. Ngomong jauh-jauh SDGs, ya kan? SDGs itu masalah dunia yang ini. Kompleks. Survei lah. Hal ini menunjukkan adanya persoalan dalam pendidikan khususnya matematika. Kan dua teli kan ya. Ngomong dua teli dan kono-kono. Ini kan masalah matematika. Ngomong masalah matematika, ngomong SDGs, ngomong Indonesia. Ibaratnya kamu ditembak orang gitu loh. Saya ini belum bertahun-tahun gitu. Terus masalahnya Pak, saya pilih Mbak kamu, kan gak logis gitu ya. Terlalu putih-putih gitu loh. Jadi konstruksi berpikir. Ya kita tahu lah bahwa kamu kejar target dan sebagainya. Tapi kemudian ini jangan mengalalkan segala cara ya. Seperti kami-kami juga kan ya. Itu paling enggak itu bagaimana memulas kesalahan itu kelihatan lebih ilmiah gitu kan. Nah coba ya, yang dialami saja di lapangan ya, dari pra penelitian ya, pra penelitian ini kan, ini pra penelitian di mana? Ini juga nggak disebutkan di sini. Saya di sini lo nggak ada, di tingkat madrasah nggak ada. Kapan waktunya dan sebagainya. Ini jauh lebih jujur daripada ini mungkin ngutip di jurnal tertentu, di copy paste, dirubah dikit, templekan. Nah itu satu penelitian yang mengalami moral hazard ya. Moral hazard itu ya apa, mengalahkan segala cara ya demi duit, demi uang 8 juta ya mas ya, 6 juta, demi uang 6 juta kemudian yang penting mari paling dosennya gak takut yang aneh-aneh paling. Nah itu jangan sampai terpikirkan seperti itu ya. Karena seperti itu kadang-kadang ya sampai penelitian hanya sekedar dapat kemampuan mengakali penelitian atau mengakali penelitian. Ya wis, yang penting tebel ya. Nanti paling dikumpulkan akademik rating setebal-tebalnya dan akademik rating kemudian mengkilokan ya. Mempertimbangkan dan sebagainya. Itu kan hanya muspro. Tapi harus ada filosofi kebijakan dan nilai-nilai karakter. Ya. Saya harapkan sampean juga begitu ya. Ini juga masih penelitian rasa UM. Rasa UM, rasa kampusnya Bapak ini. Mana mau UB? Satu. Oh, Unesa ya. 10 nih Mas. Jadi katanya ulul albab ya, katanya Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi ya, benar. Benar loh. Enggak muncul satu inspirasi pun dalam ini matematika, katanya Al-Qur'an sebagai sumber inspirasi enggak ada satu-satu pun. Iya, muncul. Iya. Masukan dari Pak Anggara. Kayak misalnya apa? Misalnya apa? Kaitan dengan. Ya, kamu kan pernah belajar studi Al-Qur'an dapat berapa? Satu Pak nilainya. Iya, maksudnya nilai AB apa? Nilai apa? Hah? Lupa itu pinter kan ya? Sekarang kira-kira coba ya kamu baik, coba kamu renungkan lah. Saya ingin tahu ya. Kira-kira persoalan matematika yang kamu jelaskan di seminar antara ini terkait dengan apa rujukannya di dalam Al-Qur'an misalnya. Misalnya ayo, kudu iso, kudu iso. Katanya aku kan sebagai pemberi jawaban ya. Nah, itu masalah Android, masalah media kok. Ya. Kalau media misalkan. Ah, misalnya. Ini cok, mikir. Nah, kan ini enggak apa-apa, buka HP ngerti enggak apa-apa, coba. Itu sama lebih dekat dengan Al-Qur'an. Coba dipikir, nah itu jawabannya saya tunggu. Dan saya tuntut ya. Yang kedua juga tidak boleh ingkar sunnah. Masuk Alfanto. Jadi kan mata kuliah ada sih kan. Lah iya makanya itu. Ingkar sunnah. Ini yang nanya soalnya lulusan PAI, jadi wajar. Ijma kias. Iya. Paling enggak lah loro lah sebenarnya kan. Kira-kira ya. Apa dari segi religiositas yang memotivasi peneliti ini melaksanakan penelitian ini? Ini sebagai salah satu alasan ideologis penelitian. Jadi ada warna apa mas? Win. Ya warna riset kita itu jelas gitu kan. Jadi iku ya, bagian iku termasuk ya, tadi yang dikenal bisa mengelompokkan. Kalau di satu tadi kan memang banyak muncul di dalam setiap aktivitas pembelajaran. Dan ini kan menjadi bagian yang tidak terpisah.
misalkan dari ruhnya kampus ya. Barang apa ayo? Dulu ada, dulu terus kemudian menghilang secara serius gitu ya. Mengambilnya dari Arapel lah, mau terjemahan. Kau yang arek kat mu'alafai, kau arek mu'alafai kat iso suku. Alam PAI jadi rasanya itu gatel. Iya, masuk ADD gak semua cokran gak apa-apa. Ayo, apa? Darahnya beliau itu sudah win semua. Mas ya. Keterampilan berpikir, kamu tahu taksonomi belum? Tahu. Nah, kira-kira Bruce Lee, Android apps ini sampai ke level berapa? C4, T1 itu apa? Tes lagi, ya, tes. Mengetahui. Posegrese, istilah biar keren, knowledge, peluru apa? Lagi lagi, kedua apa? Ini apa? Understand, compression, nah, C3, lah ya berarti ini mengklaim bahwa dia itu, oh. Wah biasanya pak sudah hot pak high tertinggi skill tapi berarti levelnya nggak tahu. Ini harus diimbangi bahwa semangat memproduksinya diimbangi dengan semangat ikro membaca. Jadi ya mas ya. Iya kamu mendalilkan bahwa ini pak sampai C4 pak critical thinking pak. Ya kamu sendiri nggak berpikirnya di dalam ini nggak kelihatan critical thinkingnya mana? Yang ini sesat semua tulisan kamu ini kan? Dalam aspek memproduksi pengetahuan itu harus betul. Ya, karya kamu ini sesat semua ini, mendeskripsikan, menjelaskan nggak ada ya critical thinking ini. Artinya dia mengkampanyekan critical thinking ya, tapi dalam tulisannya nggak berbau critical thinking. Aneh nggak itu kan? Misalnya kamu orang jualan jilbab gitu kan? Abu Ramadan. Lah ya. Jualan jilbab, tapi dia sendiri nggak pernah pakai jilbab yang dia produk anu itu kan? Mungkin aja, saya nggak jual jilbab karena saya nggak pakai jilbab. Nah, iya, misal aja kalau dia memang menggalakkan marketing itu kan gitu. Ya. Jadi paling enggak itu ada semacam ya, upaya penyadaran diri apa yang dia tulis itu terefleksikan juga di tulisannya itu. Nah, jadi misalnya begini ya, orang meneliti kreativitas, tapi dia sendiri gak kreatif gitu kan, nete gitu kan. Lalu dia membaca setiap hari, meneliti setiap hari dengan kreatif, maksudnya gak ada satu pun yang kemudian tertransferkan ke dirinya. Nah, ini, Anda katakan gimana toh? Iya, itu makanya katanya Gus IM, tahu Gus IM? Pernah dengar Gus IM? Hah? Gus Islahul Mukmin, ya. Penelitian yang baik itu ada tiga. Ini tolong diperhatikan. Penelitian yang terbaik itu ada tiga. The good research, the superior research, dan the greatest research. Nah, saya ulangi ya. The good research, the superior research, dan the greatest research. Saya percaya sama ini punya niat yang baik. Saya dulu merubah nasib saya dari loper koran adalah melalui tahapan yang diajarkan oleh guru-guru saya. Apa penelitian yang baik? Yang pertama itu the good research, penelitian yang menjawab rumusan masalah. Selesai. Itu baik karena sudah selesai semuanya, administrasi dan sebagainya. Nah, tapi itu masih kalah dengan the superior research, penelitian yang bisa mendemonstrasikan apa yang diberikan pesan dalam penelitian. Kalau saya ini penelitiannya tentang membangun karakter critical thinking pada anak terkait dengan materi bangun ruang, nah, maka saya setidaknya juga bisa mendemonstrasikan critical thinking itu seperti apa. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah the greatest research yang bisa menginspirasi banyak orang. Oh ternyata Bruce Andrews ecosystem ini tidak hanya sekedar critical thinking. Banyak sekali benefit dari sisi psikologi seperti ini, sisi sosiologi anak seperti ini. Ya, membangun solidaritas guru dan siswa,
membangun komunitas belajar yang lebih aktif lagi. Wah. Jadi ownya itu yang mahal. Nanti kemudian jadi kamu mengerjakan ini sebagai suatu ladang jihad, bukan hanya sekedar boleh duit alternatif ya untuk menambah uang saku. Ya itu, tapi kepentingan terbawa itu adalah rentetan keberkahan dari niat awal kita, yaitu tafakufiddin fil matematika. Ini saya tekankan kepada peliti-peliti muda ini ya, meskipun ada uang tapi jangan sampai kemudian karena mentok terus digarap sama orang. Nah itu akhirnya kemudian tadi ya sekedar apa presentasi ya kan, sekedar anu lah. Ini juga dibaca nih si ketua ya, ketuanya kamu kan. Ya, kamu juga harusnya lebih kritis dong. Ngosok kok gini rek, ngosok ada satu paragraf gini lah ya. Iki kadek, ini kan mesti kopi paste lah jari gue ya. Jari gue gak kodok-kodoknya kode yang ini kan aneh kan? Ya. Ini kan aneh ya, curiga. Tapi gak diurus sebenarnya betul. Bisa lagi diterniting jauh paling banyak. Karakter-karakter seperti ini plagiasinya tinggi. Nah, jadi harap berhati-hati karena tadi ya, jangan sampai karena tuntutan kejar tayang ya. Waduh pak, ini saya mabes ini kuliah pak, kamu sebentar berapa? 5 ya, masih setengah-tengah ya. Jadi selesai ini saya mau menyelesaikan yang lain ini. Akhirnya tadi tujuan penelitian ini apa? Manfaat penelitian ini bagi peneliti apa? Oh nggak ada manfaatnya bagi peneliti, hanya sebagai untuk media rujukan. Bagi manfaat bagi peneliti nggak ada ini ya, cuma satu kata ya. Sangat egois sekali penelitian ini kan begitu. Ini rasakan ya, cara belajar paling banyak rasakan dari orang-orang peneliti kelas dunia, dari dunia-dunia Scopus, dari orang-orang yang Pak Isla ini salah satu orang yang sangat-sangat lurus yang saya tahu ya dalam bidang matematika dan agama. Nah, ini perlu diikuti. Jadi pastikan cari guru penelitian yang terbaik yang bisa menjalankan kamu sehingga melaksanakan kerja penelitian ini didorong karena tadi karena kehausan ilmu, karena apa, karena saya sebagai seorang buat anak UIN mau nggak mau terpanggil. Dan tolong yang teman juga harus quality control ya, karena ketua itu bukan sekedar jabatan tapi punya amanah yang besar ya. Coba lah di quality control ya, seperti yang kesalahan kasat mata ya, yang satu paragraf kemudian kayak begini ya. Namanya tahu tinjauan pustaka itu apa? Di kualitatif ini ya, tinjauan pustaka kan atau mengkaji pustaka. Nah ini pustakanya nggak ada, yang ada cuma nggak ada rujukannya mana, ini dari mana, konsep perujut ini dari mana, ditinjau dari mana pustakanya, kan nggak ada ya kan. Ini kan apa benar ini pendapatnya sendiri mendefinisikan kerucut. Nah itu tugasnya ketua begitu, memastikan setiap perbab itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Memang berat peneliti itu karena memang honornya paling tinggi daripada anggota. Memang resikonya begitu ya, kayak begini panaikin apa kan? Maksudnya apa panaikin kan nggak dijelaskan, hanya sekedar manik-manik penelitian kan? Atau dalam bahasa penelitian ya sampah penelitian, mempertebal halaman kan? Begitu. Nah ini kalau memang cara saya begini, kalau memang kamu anggap gambar ini mewakili ya penting, jelaskan. Kalau nggak penting jangan dipasang. Kenapa? Nanti ditanya reviewer, nanti kelihatan bodoh kamu nanti itu. Mending nggak usah ditampilkan. Tapi kalau sengaja memancing biar reviewer itu bertanya ini yang sudah kamu siapkan jawaban, nah itu strategi yang lain. Jadi kayak Mbak Hasim Muzadi itu gitu mas. Jadi kalau masyarakat media itu sengaja digiring kepada satu halaman tertentu, yang halaman itu diberi jawaban datar gitu kan, tapi sudah mempersiapkan kunci jawaban, jadi mesti bener ya kan. Nah, jadi ketika ditanya, sangat detail karena sudah disiapkan jawabannya kan gitu.
itu strategi dalam presentasinya begitu. Sampai jam berapa? Karena kelemahan saya cuma satu, Mas Ikhlas. Sulit mengakhiri. Apalagi kalau ketuanya cewek. Sulit mengakhiri. Ini baru pemanasan saya. Ya, apa tanggapan dari kamu gimana? Speedless. Masih ada PR ya yang kamu harus selesaikan ke saya. Kalau kamu ingin mendapatkan nilai baik dari saya punya saran yang nggak boleh dilakukan. Sarannya apa, Pak? Hafal ya satu ayat dan satu hadis tentang kaitannya dengan pelajaran sampai artinya. Terserah. Saya tunggu sampai seminggu. Itu kalau kamu ingin mendapat persetujuan dan muradnya, Pak. Murotnya apa murotnya? Ya interpretasi. Oh iya, pasti. Dan itu dimasukkan di dalam operasional ke sini. Mungkin ini nambah itu angka ya. Syarat dari saya S dan K berlaku. Dua-duanya. Enggak boleh hanya sama, harus beda-beda. Nangis boleh. Mau banting meja boleh, silakan. Habis itu hafalan. Ya. Mau buat status status di WA ya. Hari ini ketemu reviewer enggak daily. Enggak apa-apa. Tapi sepenting hafal. Sepenting hafal Quran. Yang terkait dengan topik penelitian yang kamu beli. YouTube-nya enggak daily. Semakin dibully saya doanya semakin mustajab. Kan orang terdali. Iya. Bagi orang lain. Ini fungsi guru, Pak. Mau nangis atau mau marah? Mungkin nanti anu ya terkait Elsa ya. Sama Faiz. Statistik itu sudah ini ya. Jadi pastikan uji apa pemilihan sampelnya kenapa ini uji homogenitasnya itu kan sudah dipastikan. Yang pertama itu jadi kenapa kok milih ini MTS ini itu saya kan harus punya alasan reasoning ya. Kenapa kok milih MTS 2, milih MTS 3 gitu kan? Yang perlu ada uji apa ya? Istilah asumsi klasik dalam statistik gitu kan. Ya. Tidak hanya NSKV yang berhasil, tapi uji asumsi. Ini ada ya. Saya lipat-lipat, ini perlu apa ya? Di ini tidak saya lanjutkan juga. Ada ini ya, equation baku. Kita pelajari di equation itu ada baku bagaimana cara menyajikan pangkat, kip, apa? Pangkat, pangkat, kipik, meteran, itu ada equation itu ada. Ya, saya tidak bisa masuk kan nggak tega. Sudah cukup ya standar. Ya cukup itu ya. Kalau ingin berita acaranya di atau ya itu kalau ingin dapat nilai baik dari saya. Tadi apa syaratnya? Ya sip. Ya yang terkait. Enggak aja. Kok dikumpulkan? Mau tadi dia tanya menghafalkan, dikumpulkan. Ini gimana ya? Saya menghafalkan saja. Usah interpretasi itu ya saya tuh ya. Untung karena usah lebih banyak. Iklalnya. Lu cerita ya, nomor ada Uwin ya. Ingat, dosen tidak pernah bersalah. Kalau ini man. 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 Man 10 kan? Man 10. Kamu sejak mana sih? Kediri. Dulu Mondo. Terus? Alia. Oh, Alia. Mambu-mambu apa? Mantelu, Manuru. Kan enggak ada di situ ya. Iya. Sesama jauh. Bukan hal hiburan. Ya kalau kepingin lebih seru ya di gedung SD sana. Kalau di gedung SD di KM saya lebih seru. Ya. 2 lawan 10. Tahu 2 lawan 10. Ini kamu presentasi. Makan saya tanggung sampai sepuasnya. Jadi ada teman saya yang ahli hadis nanti. Ahli Al-Quran. Gitu kan. Kalau saya sistematika penulisan nanti dari segi ahli pembelajaran siapa ya, menarik itu baru per paragraf Pak waktu sampai puas nah, ini baru menarik ini gimana Mawar uji adrenalin selesai kalau kamu sudah mengibarkan bendera putih Pak kamu telah mengatakan Pak nah, itu baru selesai nah, tapi kalau saran saya kalau mau ikuti itu ya apa uji tekanan darah dulu ya di ASR ya tekanan darahnya normal atau enggak gitu kan ya distol ya. Dampaknya itu ke hati suaranya.
ya semoga semakin benci dengan saya sehingga saya doa saya untuk ya. Memang sengaja saya gitu kan karena ini saya yakin kamu itu kadernya Pak Islah dan kadernya Pak Islah itu sangat tangguh ya. Seperti Siti Khadijah ya, tangguh gitu kan. Pedes tapi ya begitu. Ya, memang resikonya ketemu Pak Islah ya begitu. Apa namanya? Ya, Pak Islah. Pokoknya Diani ya. Semoga ya saya dengan kemampuan terbatas saya bisa mencapai satu titik tertentu sampai sekarang diawali dari proses seperti ini oleh senior saya waktu saya masih kuliah. Iya. Diturunkan secara akademik. Apa salah jurusan PAI kan sudah tutup dan sebagainya kan. Istimak C, istimak apa ya? Bahasa Arab dia istimak ya? Istimak dan sebagainya. Seneng. Masa depan suram lah gitu kan. Nah, detik balik gitu kan dimulai dari hal yang seperti itu. Itu life story saya. Makanya kemudian eman-eman kalau sampai dari sekedar di sini kemudian ngalor itu dan sebagainya ya. Dengan niatan menggugurkan kewajiban rekomisi ini ya, tanpa ada nilai karakter atau edukasi atau filosofinya sangat musuh, karena kita juga sangat langka waktu kita ketemu kan, apalagi saya membuli sampai habis-habisan kan begitu kan, nggak mungkin ketemu sama jurusan matematika, sekali ketemu langsung dibunuh tendean nggak tadi, karena tugas saya cuma satu, tidak membuat kalian berpikir tapi kepikiran. Nah, kepikiran itu lebih sorong. Nah, berpikir itu mending ini mari, tapi kepikiran gue nih kono. Pengen nih ya. Mau ngomongnya deh ya. Nah, saya mengharapkan seperti itu. Kok kayak enak kali mati. Terbaik itu masuk penulis. Ini enak kok. Ini enak. Nah. Harus bisa kepikiran, memikirkan ya kok. Ini sampai kalau bisa medianya ini di hak paten atau haki gitu ya. Keren. Haki apa hak paten? Haki kan, kalau haki kan yang penting laporan penelitian selesai. Tapi kalau hak paten ya. Harus punya, harus bisa, kalau bisa ya buku gitu kan. Biar nanti nama Pak Islah muncul, nanti disitasi. Bukan kan, sosok inspiratornya kan Pak Islah Gus Im ini kan. M ini kan Gus Im ya, tuh cerah enak ini Gus Im ya, Omar ya Gus Im. Karena kewajiban sekarang ini, Pak. Ngajar apa sekarang teman? Media kan, Medpen kan ya, Medpen kan. Ya. Nah, nanti zaman gitu, ini catat nama dia, teman-teman biar dikutip RPS-nya biar ada nama-nama yang kan cocok gitu kan ya. Oh no, tek MG gue. Memang kan judulnya persepsi ya. Preferensinya di integrasi. Lah ya Pak, lagi integrasi kan. Jadi harus nempel terus nih sama Pak Islah. Kan ini rising star ya, matematika. Sedangkan nanti juga arahnya dia gak prodi juga ya. Persepsi. Lagi mau nunggu, lagi api ya, kayaknya ditolak dah. Iya kan ya. Masuk yang ini ya, anak ideologisnya Pak Sakin. Persepsi kan. Pak Ingki. Masuk itu harus diunculkan. Ailsa Simbrose. Ikut UKM enggak? Sudah, karena kan sudah mempunyai judul itu ya. Kenapa enggak? Loh, tapi itu anu loh, ada nilai kredit poinnya loh ya. Untuk ujian skripsi itu kan ada kredit poin, harus ikut kegiatan. Nah, itu sampai harus mengkalkulasinya, jangan sampai ketika ujian skripsi tertunda karena kekurangan kredit poin. Ikut kegiatan sosial. Assalamualaikum. Ya itu ya, kelemahan saya sulit mengakhiri. Ini juga kayaknya mengakhiri ya telepon begini. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga berkah bagi kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.